Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk semuanya. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Untuk teman-teman yang ingin dolan kandang monggo silahkan, yang ingin belajar atau magang monggo silahkan, nanti sebisa mungkin juga saya akan kasih tahu lah apa yang sudah, pengalaman yang sudah saya alami mulai peternak kambing sampai awak domba. Juga pernah sapi juga sebenarnya. Terlebih dahulu bisa WA di 085 856 400108. Ini alhamdulillah banyak yang sudah bunting. Ini yang sudah bunting dengan full bladder per ada di sini 42 ekor, yang di sana itu 2 ekor juga. Untuk teman-teman yang tanya apa ada siapan atau bakalan, kalau untuk bakalan betina ada. Ini mau saya review bakalan-bakalan betina. Kalau untuk sebentar, kalau yang ini merino ini sudah laku, ini sudah laku ke Subang, terbeli. Ini baru saya lepas HP soalnya mengganggu apa? Sudah siap mandiri. Nanti kalau ikut indukan pakannya cuma fermentasi. Nanti kalau di sini nanti bisa di flushing atau ditambah dengan apa itu? Tidak jagung. Kalau yang ini bakal-bakalan ini ada tambahan tidak jagungnya. Ini sudah laku ke merino nih. Tapi kalau saya sendiri ini bagus karena posturnya lebih panjang. Kalau seperti yang tidur itu Santoso itu posturnya lebih panjang, tapi merino bagus. Ini usia 3 bulanan. Ini indukannya yang mana sebentar gua. Indukannya ini indukannya jantannya. Ini juga terbeli, yang terbeli dengan itu ya apa, dengan jantan itu ini betina, ini Texelan Dombo sila, ini dan yang satunya itu yang tidur itu laku 21 juta. Nanti per ekornya 6 juta. Ini yang laktasi 2 cuma yang ini. Ini laktasi 2. Ini beranak 2 ekor jantan betina. Tapi yang satu mati setelah beberapa hari mati. Ini menunggu pengecekan, semoga banyak yang bunting. Nanti teman-teman yang ingin pesan bisa segera mendapatkan lah.
kalau yang ke kiri ini F2, tapi pejantan yang ngawin F1 ini white border. Untuk yang ready ini calon, kalau yang ini usia mau 4 bulan ini sudah jumbo. Ini yang indukannya, yang ini indukannya ini gitu. Kalau tempenya yang itu, nah itu yang itu, tempenya itu betina juga. Untuk harga soalnya ini kemungkinan jumbo, melihat usia 4 bulan sudah posturnya sudah bagus, mau 4 bulan ini sudah bagus, untuk harganya 2,5 jutaan ini sama yang itu. Kalau yang sampingnya ini Texelan, Sopas Texelan Banyuwangi lah, bisa dilihat bedanya. Kalau yang ini anak-anak gembul ini siap kawin. Ini. Kalau yang ini F1 Dorper, sama itu mau saya kawinkan. Nunggu saya karantina dulu 1 bulan, nanti cicak bunting atau tidak, baru berani mengawinkan. Nanti biar asli kawin dengan bulgat ya, soalnya dulu dijadikan satu dengan F1, takutnya nanti bunting. Nanti kalau sudah 1 bulan lebih kan, nanti kalau diperiksa tidak bunting, berarti kan ya belum bunting. Ini juga ini Texelan, ini indukannya kemarin laku kesukaan. Ini harganya 2 juta. Ini jantan betina, yang jantan di kandang karantina. Soalnya pakannya lebih untuk pengemukan lah. Itu turunan Texelan Banyuwangi. Untuk harganya 2,5 juta itu. Itu sebenarnya 2 bulan lagi sudah siap kawin. Mana lagi ya, itu kalau yang itu 2 juta itu crossingan merino, indukannya dulu Texelan, pejantannya merino. Ini juga sama 2,5 juta. Kalau yang itu ya itu sama ini mungkin kalau rilis sudah 1 bulan lebih di saya, mungkin 2,3 juta, enggak apa-apa ini sama ini. Ini yang kemarin dapat dari pasar lah. Tapi yang utama nanti kalau sudah badannya sudah maksimal baru bisa berani mengeluarkan. Sebenarnya 2 ekor ini genetiknya bagus semua, tapi perawatannya yang kurang bagus, jadi kurang maksimal. Nah itu lihat yang ini dari pasar dengan yang 4 bulan, kualitasnya kan beda, apalagi dengan ini. Kalau yang ini polkadot ini apa? Yang belang ini F1 Dorper, ini tidak bisa dibandingkan. Baru disapel ini F1 Dorper betina. Kalau saya sendiri F1 Dorper itu masih dipertahankan, karena yang utama mau mencetak F2 lah, agar teman-teman yang ingin punya pejantan
F2 bisa memperoleh. Dan untuk stok F1-nya alhamdulillah sudah kosong lah. Sudah terbeli semua dan tinggal mengirim. Untuk teman-teman banyak yang bertanya, banyak yang stoknya tidak ada. Memang spesifikasi saya yang utama adalah beternak. Nanti kalau saya kedepannya bisa melebarkan apa kandang dan menambah populasi, semoga bisa menyukupi atau request dari para peternak yang lain. Nah, kalau saya sejatinya kalau belanja atau beli dari peternakan lain itu sebenarnya kalau harga terkadang ada yang terjangkau, tapi biasanya kualitas dengan hasil peranan sendiri saya terkadang masih bagus peranan saya sendiri, dan para pembelinya mayoritas lebih suka hasil peranan saya sendiri. Maka dari itu minta doanya untuk teman-teman biar semoga populasi indukan saya bisa lebih banyak lah dari yang saat ini, dan semoga pejantan saya full blood bisa menambah lagi lah. Kalau target untuk saya sendiri inginnya bisa mempunyai 200 lah minimal itu indukan, nanti dengan pejantan full bloodnya minimal ya 2 ekor. Nanti biar yang satu untuk menyuplai untuk para peternak yang ingin membeli full blood dengan dorper yang utama itu. Dan nanti yang mau saya review hasil dari ternakan yang harga 3 jutaan beranak 2 ekor. Mungkin saya rasa sudah cukup, jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.